Hai guys, kali ini kita mau bikin vas bunga bernuansa Paskah. Pertama, kita siapkan dulu media yang sudah dibersihkan dan diamplas. Selanjutnya, semprotkan lapisan dasar pakai PP Primer G 8020 2-3 lapis tipis merata. Kalau udah, kita semprotin warna dasar pakai white 840 tipis-tipis 2-3 kali, jangan ketebelan ya guys. Nah, kita kali ini mau pakai warna yang kalem-kalem nih guys. Jadi pakainya warna Cerulean Blue 819. Semprotin 2-3 lapis juga tipis-tipis, jangan kedeketan nanti hasilnya luber. Ditunggu kering dulu, kalau udah kering kita masking atau tutup bagian yang gak bikin terkena cat dengan lakban kertas. Nah, terus ini maskingnya buat motif, kalau udah kita semprotin aja warna rose pink 830. Nah, kalau udah kering kita lepas masking yang udah ditempel tadi. Yang terakhir, jangan lupa semprotin finishing coat pakai clear 8640 supaya hasilnya makin maksimal. Nah, ini dia nih guys, vas bunga tema Paskah ala Deton Spray Paint. Next, mau konten apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Deton it yourself!